Oke kawan-kawanku, di kali ini saya akan spilkan cara mengasah Inggris SBLG 2020 ya. Jadi karena banyak sekali di antara kawan-kawan kita yang bertanya minta spilkan cara mengasah Inggris, ini saya akan spilkan. Nah, untuk abang-abangku yang sudah lama bertanya, jadi saya mohon maaf baru saya bisa respon ya. Karena saya jarang sekali untuk mengasah Inggris ini. Oke, langsung saja kita ke caranya. Oh ya, untuk batu asah di sini saya menggunakan batu asah SBL ya. Ini sebenarnya masih tajam nih. Oke, kita rendam dulu batu asahnya. Kita basahin inggriknya. Oke, kalau sudah langsung kita asah ya. Untuk cara mengasahnya seperti ini ya. Jadi kita asah matanya saja dengan kemiringan 20 derajat ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau inggriknya masih baru, usahakan ujungnya ini kita asah juga supaya tidak lengket-lengket ya. Oke, langsung kita asah. Caranya seperti ini. Dari atas turun ke bawah. Sekarang kita pindah ke sebelahnya. Untuk caranya sama, dari atas ke bawah juga dengan kemiringan 20 derajat ya. Oh ya, di saat ngasah kalian harus fokus ya kawan-kawan, jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Oke, jadi sudah cukup ya, jadi tidak perlu lama-lama, jadi secukupnya saja. Jadi kalau terlalu lama kita ngasahnya juga matanya bisa baling dia, jadi tidak perlu lama ya, karena ini juga sangat tajam ya grek ini. Oke, semoga ini bermanfaat buat kawan-kawan semua ya.